ini dia saya. Set kedua. Yang sangat sekali masih gagal tampak tidak melewati ini. Dan dulu sampai kali ini 1-0 bagi KPBB. Kita lihat kembali kakak di sana dan berarti KPBB ancang-ancang bersiap untuk perbincangan yang habis. Sudah. Sayang memang kali ini balas tidak sempurna juga. Kakak dari poin menjadi 1-1. Satu-satu menunjukkan angka bagi kedua tim. Sementara kita lihat kembali ancang-ancang di sana, angkat bola tinggi, lepaskan servis kali ini cukup baik, lagi-lagi masih mampu dijangkau, lemah saja dikembalikan, namun umpan yang luar biasa dikirimkan kali ini kembali baik, bertambah bagi Arwana Hendak. 2-1 kedudukan poin sementara bagi kedua tim, masih memimpin kali ini di awal set yang kedua Arwana Intan atas KPWP. Lagi sudah cukup baik memang umpan kembali berbuat bola dengan kedua tim, namun kembali dimenangkan oleh Arwana Intan 3-1. Kembali masih Arwana Intan, sang setter di sana. Dan kepada tim Arwana Intan yang akan mengambil servis ancang-ancang dan timang-timang. Kita lihat bersiap. Kali ini angkat bola tinggi, lepaskan jamsuk luar biasa, namun kali ini kontrol yang sempurna memang dilakukan oleh pemain daripada KPBP sehingga poin terpindah bagi KPBP 2-3. 2-3 kali ini tim KPBP di sana lepaskan servis kembali, masih serangan dibangun Arwana Intan. Namun kembali cukup kokoh memang pertahanan daripada tim KPBP sehingga berubah kedudukan angka menjadi imbang sama 3-3. Tiga sama kedudukan angka bagi dua tim di set yang kedua ini. Lagi sudah lepaskan servis, lagi-lagi lemah memang dan tidak mampu melewatkan bola ke bagian atas net sehingga poin kali ini menjadi 4-3. Lagi-lagi kembali Arwana Intan memimpin satu angka di depan. Timang-timang bola dahulu, kembali sudah lepaskan servis panjang kali ini 1 2 dan 3 serangan dibangun. Lagi kembali diperagakan pukulan yang luar biasa oleh anak-anak KPWP. Buat kedudukan poin kali ini menjadi imbang sama 4-4. Sudah kembali Arwana Intan berupaya membangun serangan, masih mampu didapatkan passing yang baik kali ini. Lagi-lagi Arwana Intan membangun serangan, lemah dikembalikan memang, namun membuahkan poin bagi Arwana Intan 5-4. 5-4 kedudukan poin sementara. Ya, tunggu sejenak. Bersiap kali ini dari bola tim Arwana Intan, memiliki keluar dada 1, bersiap pancang-pancang dan timang-timang. Lepaskan servis panjang kali ini, dikejar kembali namun sayang memang cukup sulit untuk menjangkau bola dari bola libero KPBP. Sehingga kedudukan poin pun ditambahkan kembali bagi Arwana Intan 6-4, 2 poin leading memimpin sementara Arwana Intan atas KPBP. Kita lihat kembali servis daripada tim KPBP di sana. Namun kali ini servis yang dilepaskan masih gagal dan poin pun terpindah bagi KPBP 5-6. 1 poin untuk disamakan oleh KPBP atas Arwana Intan. Sementara servis di sana sudah dilepaskan, lemah saja cukup baik kali ini umpan dikirimkan. Lagi-lagi kembali kita lihat cukup cerdik memang upaya daripada setter menempatkan bola sehingga dapat dipukul dengan cukup baik oleh rekannya dan bola tim Arwana Intan. Sudah kembali di sana kali ini umpan 1 2 dan 3. Luar biasa memang kali ini, namun kembali kesalahan tampak dilakukan oleh pemain daripada Arwana Intan sehingga poin diberikan kepada KPBP 6-7. Kedudukan poin sementara. Sudah di sana kali ini Arwana Intan membangun serangan. Lagi-lagi passing luar biasa didapatkan, dikirimkan umpan kali ini KPBP lemah saja mengembalikan bola, umpan lagi sangat luar biasa, namun sayang bola masih menyamping di sebelah kiri luar lapangan dan bola tim KPBP sehingga poin pun dapat disamakan oleh tim KPBP 7-7. Dia sama kedudukan angka sementara. Kali ini bersiap lepaskan servis panjang kembali, masih di sana umpan lagi dikembalikan lemah saja masih KPBP. Bombastis luar biasa, sakinah mawadah dan juga warahmah. Kedudukan poin kali ini 8-7. Ya, 8-7. Sudah kembali di sana Arwana Intan lagi. Kembali kali ini serangan yang mampu dipatahkan. 9-7 KPBP memimpin atas Arwana Intan. Sudah kami berfirman Arwana Intan
kali ini serangan dibangun. Pengembalian yang cukup baik memang daripada sang setan Arwana Intan, sehingga membuat kedudukan poin menjadi 8-9. Kali ini kita lihat ancang-ancang di sana, bersiap untuk pelepasan servis. Angkat bola tinggi, sudah. Masih kali ini serangan dibangun, upaya yang cukup baik dikembalikan, lemah saja. Namun sayang kali ini bola tampak melewati garis netting lapangan, sehingga poin kali ini menjadi 9, sama-sama kuat dan juga sama hebat tentunya. Lagi kita lihat ancang-ancang di sana, bersiap untuk pelepasan servis. Panjang cukup baik terima di sana. Lagi umpan 1, 2, dan 3. Luar biasa kali ini pengambilan pukulan daripada saudara kakak, membuat kedudukan poin menjadi 10-9 kedudukan angka. Sementara ancang-ancang dan timang-timang di sana kembali luar biasa. Masih Arwana Intan, tembakan yang begitu luar biasa, spektakuler, akurat, aktual, tajam dan terpercaya, membuahkan poin kali ini menjadi imbang sama 10-10. Lagi bersiap kali ini daripada Arwana Intan, angkat bola tinggi pesan jumpshot. Namun sayang upaya jumpshot yang masih gagal, sehingga bertambah poin bagi KPBP 11-10. Lagi-lagi kali ini sementara KPBP memimpin 1 poin di depan atas Arwana Intan. Kita lihat kembali kakak mantan penyerang Real Madrid, sudah. Lagi umpan cukup cerdik memang sang setter daripada Arwana Intan ini dalam menempatkan bola, menipu lawan mainnya, sehingga membuahkan poin menjadi imbang sama 11-11. 11 sama kedudukan angka bagi kedua tim. Ancang-ancang kembali kali ini di sana, kita lihat angkat bola tinggi, lepaskan servis. Cukup baik kali ini mendasar saja. Lagi-lagi kembali pukulan yang husnul khotimah dilepaskan oleh pemain daripada KPBP, sehingga membuat kedudukan poin kali ini menjadi 12-11. 12-11 kali ini. Ancang-ancang di sana, sudah lepaskan servis. Cukup baik kali ini passing yang dikirimkan. Luar biasa kali ini baik. Serangan yang dibangun oleh remaja anak-anak dari Baratun Bahawana Intan, membuat kedudukan poin menjadi imbang sama 12-12. Ancang-ancang kembali di sana, sudah. Lemah saja kali ini masih. Sayang tampak kesalahan terupanya dilakukan oleh pemain KBBB, sehingga poin didapatkan Arwana Intan 13-12. Cai kacang akuat, cai. Sudah, lagi di sana kita lihat. Angkat cepat. Poin bagi Arwana Intan kembali bertambah 14-12. Memimpin 2 poin di depan atas KBBB di set yang kedua ini. Lagi kedua itu saya daripada tim Arwana Intan, angkat bola tinggi, lepaskan jump shot kencang memang, namun masih mampu didapatkan, kirimkan. Wow, masih kali ini kita lihat tukuan yang masih mampu dibaca dengan sempurna. Umpan kembali KPBP, lemah saya dikembalikan, namun masih sayang kali ini tampak kesalahan dilakukan dengan menyentuh net oleh pemain daripada Arwana Intan, sehingga poin menjadi 13-14. 1 poin untuk disamakan oleh tim KPBP. Timang-timang bola di sana kali ini kita lihat bersiap, ancang-ancang, sudah lepaskan servis. Namun servis yang dilepaskan masih melenceng ataupun juga melebar jauh di luar lapangan, sehingga poin kali ini menjadi 15-13. Ancang-ancang kembali di sana kali ini kita lihat bersiap, angkat bola tinggi, lepaskan servis. Masih yang sempurna ya, dari Paisa. Luar biasa. Kembali menghasilkan poin dan membuahkan poin bagi timnya 16. Gantian pasar dari KPBB 16-13 kali ini. Ancang-ancang di sana bersiap, kita lihat timang-timang bola dahulu daripada tim Arwana Intan, angkat bola tinggi, lepaskan servis. Masih dari dada 17-13. Andai ya, dadan baik dari SKC. Baik 17-13 sementara ya, kali ini kita lihat terhadap tim Arwana Intan membela Arwana Intan. Siap melepaskan servis, angkat bola tinggi, kencang servis yang dilepaskan dengan kecepatan 75 km/jam. Kembali sayang tidak mampu dijangkau oleh pemain dari Arwana Intan, meskipun upaya sudah dilakukan dengan kaki, namun tetap poin diberikan kepada tim KBBP 14-17. 3 poin tertinggal sementara kali ini. Ancang-ancang di sana sudah cukup baik memang, 1, 2, 3 serangan dibangun. Lagi-lagi kali ini masih didapatkan, sehingga poin menjadi
18-4. Kembali Arwana Intan mencoba dan berusaha meninggalkan poin dari tim GPPP. Sudah di sana, terima di sana umpan lagi kembali. Luar biasa memang spek keras yang dilepaskan sehingga berbuah angka bagi tim Arwana Intan. KPPP maksudnya 15-18, 3 poin lagi untuk bisa makan. Upaya kali ini namun kembali lagi-lagi upaya servis yang masih gagal membuang-buang kesempatan yang ada untuk menambah pundi-pundi poin terhadap tim KPPP. Sehingga poin diberikan kepada Arwana Intan 19-15. Sudah kembali kali ini serangan dibangun tim KPPP, lemah saja dikembalikan. Namun sayang upaya daripada kakak masih gagal. Dan kali ini tampak gagal upaya serangan yang dibangun oleh pemain Arwana Intan 16-19. 16-19 kali ini kita lihat kembali daripada tim KPPP bersiap ancang-ancang timang-timang bola dahulu di sana. Sudah lepaskan teknis, masih umpan lagi kembali. Luar biasa kan menempatkan bola di area memang yang cukup sulit untuk dijangkau oleh pemain KPPP sehingga poin pun didapatkan oleh ancang-ancang dan timang-timang kembali di sana bersiap angkat bola tinggi. Sudah kali ini cukup baik memang serangan dibangun oleh kakak namun masih mampu dibaca dengan sempurna. Open sebaik dari belakang kembali KPPP. Luar biasa kali ini masih kali ini open luar biasa kembali lagi-lagi dapat dibaca sempurna. Lagi-lagi dari Derby. Lagi-lagi kali ini poin didapatkan oleh Arwana Intan 21-16. 21-16 kedudukan poin sementara ancang-ancang dan timang-timang. Kita lihat sudah lepaskan servis, masih umpan 1, 2, dan 3. Dan masih luar biasa memang kita lihat upaya yang cukup luar biasa masih mampu didapatkan 1, 2, dan 3 kali ini. Lagi-lagi tembok-tembok yang cukup kokoh dari para pertahanan KPPP membuat kedudukan poin bagi KPPP menjadi 17-21. 17-21 sementara di sana kali ini kakak sudah lepaskan servis, cukup baik memang umpan lagi serangan dibangun lagi kali ini tampak kesalahan sehingga membuat kedudukan poin kali ini menjadi 18-21. Ya 18-21. Ancang-ancang dan timang-timang di sana kakak daripada pemain KPPP. Kita lihat sudah lepaskan servis, umpan kembali kali ini lagi-lagi jauh melenceng dan poin menjadi 19-21. Dan untuk pertandingan besok Selasa ada tim GGS yang akan berhadapan dengan Biresta Sukatani Cisurupa. Untuk besok ada pertandingan GGS yang akan ditantang oleh Biresta Cisurupa. Lagi kali ini kita lihat sudah masih umpan 1, 2, dan 3. Arwana Intan kembali lagi masih mampu dihadang dengan sempurna. Poin kembali ditambahkan kepada Arwana Intan 22-19. Kita lihat tampak ya pergantian pemain, pergantian pemain diminta oleh ofisial kepada tim Arwana Intan mencari poin blok. Sudah pasang tembis luar biasa diterima kembali lagi masih umpan 1, 2, dan 3. Kembali kencang memang boy menjadi 22-22. Ya 22-22 kedudukan angka sementara. Lagi kali ini kita lihat cepat lalu kembali masuk meskipun lemah namun mematikan. Pukulannya ditempatkan hingga berpindah kembali angka. Kali ini menjadi 23-20. Dan bola tim Arwana Intan timang-timang bola lepaskan servis lemah saja namun cukup baik kali ini. Cukup luar biasa kencang pukulan yang dilepaskan haram jadah pisan sehingga membuat kedudukan poin kali ini menjadi 21-23. 2 poin untuk bisa makan oleh KPPP atas Arwana Intan. Masih kembali cukup baik kali ini kombinasi serangan yang dibangun lagi-lagi
sayang sekali. Satu poin bagi Arwana Intan untuk memenangkan set yang kedua atas KPBB. Kita kembali timbang-timbang di sana. Arwana Intan ancang-ancang dan bersiap angkat bola tinggi. Kali ini kencang memang dan habis sudah Di set yang ketiga ini sehingga akan dilanjutkan pada set yang keempat atau mungkin